Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir ini, media sosial dihebohkan dengan peristiwa sebuah mobil yang masuk ke dalam bangunan sebuah mal. Seorang wanita turun dari mobil tersebut dan berjalan tanpa menghiraukan keadaan sekitarnya. Tarik sis mongko. Ini bisa-bisanya begini, gimana ceritanya? Ya Allah, ini di dalam mau bisa-bisanya. Lihat, video di media sosial berdurasi 20 detik ini menunjukkan sebuah mobil yang masuk ke dalam bangunan sebuah pusat perbelanjaan. Seorang wanita pun turun dari mobil dan seakan mengabaikan pengunjung lainnya. Ini bisa-bisanya begini, gimana? Video lainnya juga merekam momen ini. Warganet bahkan menyebut mobil berpelindung ini sebagai mobil anti-COVID. Namun pemirsa, ternyata aksi ini merupakan bagian dari promosi produk penyedap rasa yang ingin mengajak masyarakat bangkit melawan COVID-19. Bu, keren banget mobilnya. Iya dong, ini kan mobil anti-COVID. Hadiah dari Gebyar New Normal, kata tersenggung, Bu. Caranya gampang loh, kalian tinggal beli satu tepung bumbu, 20 ribu aja. Kalian semua jangan lupa ikutan ya.